Bupati Brebes Itza Priyanti saat menghadiri peringatan hari ulang tahun koperasi yang ke-75 di Stadion Karangbirahi Kabupaten Brebes Minggu pagi menyampaikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Brebes untuk bisa andil masuk menjadi anggota koperasi. Selain meminta pelaku UMKM untuk ikut menjadi anggota koperasi, Bupati Brebes berharap agar keberadaan koperasi di Kabupaten Brebes terus berkembang. Dalam upaya menumbuhkan koperasi-koperasi di wilayah kerjanya, menurut Itza pihaknya memberikan bantuan dan juga peralatan produksi. Bahkan bantuan terhadap koperasi-koperasi bukan hanya dari pemerintah Kabupaten Brebes, namun juga Provinsi Jawa Tengah, bahkan pemerintah pusat. Koperasi juga memberikan dukungan kepada UMKM karena alhamdulillah para UMKM sudah masuk anggota koperasi. Nah, tentunya ini yang harus kita gelorakan, koperasi di tingkat desa, di tingkat rumah tangga, artinya dan juga di sekolah. Artinya dengan pembentukan wadah-wadah koperasi di tingkat RT, TNW di tingkat sekolah dan juga mereka ibu-ibu PKK, harapannya koperasi akan lebih memberikan manfaat yang banyak. Sementara dalam menyambut Hari Koperasi, Pemkab Brebes menggelar berbagai kegiatan, dari mulai senam massal hingga jalan sehat yang dipusatkan di kompleks Stadion Karangbirahi. Trihandoko, RCTV, Brebes.